Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Champion Motor Steba Padang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang piringan cakram ya guys. Nah, di meja saya sudah ada piringan cakram racing dari PSM Racing, berbagai ukuran guys dan berbagai model. Nah, ini kalian bisa lihat secara keseluruhan aja dulu, seperti ini. Nah, ini ukuran yang paling kecil, yang ini ya, di bagian ini kita bahas per ukuran. Nah, ukuran paling kecil saya ada sediakan ukurannya 220 mm guys. Nah, 220 mm itu kita ada 3 model. Pertama adalah PSM 220 mm kembang. Jadi motif luarnya dia kembang ya, jadi nggak bulat. Terus ada yang bulat seperti ini. Nah, ada juga yang pakai model floating dia. Modelnya ini yang aluminium. Nah, ini seperti ini ya guys. Nah, ini ukurannya semua sama 220 mm. Nah, untuk yang kembang kita ada sisa 5 warna lagi guys. Jadi ada biru, hitam, gold, merah, nah merah dan orange. Nah, semua ini produk dari PSM Racing. Nah, bahan tengahnya ini apa? Bahan tengahnya ini dari CNC aluminium. Nah, CNC aluminium bahannya. Jadi dia di warnanya kita anodize. Warna merah, ada warna macam-macam seperti warna yang tadi saya sebutkan. Dan jumlah floatingnya ada 6. Nah, ini namanya piringan cakram floating PSM ya guys. Nah, floating itu apa? Floating itu adalah antara rotor yang di luar dengan yang rotor utama yang di tengah, itu ada pemisah, ada jarak. Ini kalau kalian bisa lihat. Nah, ini disebut floating, piringan floating. Jadi dia fleksibel. Dan untuk kemungkinan si piringan bengkok pada saat pemakaian atau penggunaan itu kecil sekali karena dia floating ya guys. Nah, di sini 220 ini buat motor apa aja? Nah, 220 mm dari PSM itu diberikan bracketnya untuk motor matic Honda. Jadi seperti Scoopy 2019 ke bawah bisa pakai. Vario 125 yang masih lubang 4 masih bisa pakai. Vario 150 yang lubang 4 juga masih bisa. Nah, terus motor bit injeksi, terus ada spesi, itu juga masih bisa ya guys. Nah, itu semua bracket menggunakan ini dan langsung PNP. Nah, ini untuk bracket apa? Ini untuk bracket kaliper standar. Jadi kalian tinggal pasang ukuran 220. Nah, seperti ini. Nah, 220 mm ini juga bisa diaplikasikan ke motor Yamaha seperti Jupiter Z, Vega ZR, terus ada Vega R New, Jupiter Z1 juga bisa, Jupiter MX juga bisa buat depan. Nah, itu kalian tinggal pasang aja. Terus ke motor Revo Absolute juga bisa, Supra X 125 injeksi yang piringan sudah datar juga bisa. Jadi itu tanpa bracket lagi, tinggal pasang. Jadi bracketnya nanti kalian tinggal simpan. Nah, terus kalau ini pasang ke Mio bisa nggak? Bisa pasang ke Mio, cuma bracketnya nanti kalian mesti bikin sendiri. Ini nanti kalian gambar. Nah, itu loh guys. Jadi kita ada ini. Nah, untuk perbedaannya apa sih? Kembang, bulat, sama ini sih so far semuanya sama. Tidak ada perbedaan, cuma motif aja yang berbeda. Dan di sini dia juga sudah dilengkapi kita dengan bolong-bolongan di rotor luarnya. Modelnya seperti ini, fungsinya buat apa? Untuk mempercepat pendinginan piringan cakram pada saat pengereman. Jadi pada saat pengereman, otomatis si piringan ini panas. Nah, sengajalah kita buat alur-alur buang anginnya semua. Nah, itu supaya apa? Supaya pada saat ngerem dia panas dan si piringan cepat kembali dingin. Seperti itu. Nah, di tengahnya kita bikin ini dari CNC, gunanya supaya apa? Pertama ringan dan cepat menghantarkan panas juga kalau dia aluminium. Dia bersifatnya dingin. Nah, terus kalau untuk dari segi berat, otomatis yang aluminium CNC ini lebih ringan dibanding dengan besi ya guys. Nah, seperti ini. Tapi untuk harga relatif, yang bahan tengahnya ini adalah CNC apalagi floating seperti PSM, harganya lebih mahal dibanding yang bahannya besi atau piringan variasi yang biasa pada umumnya. Nah, terus setelah itu ya, kita lanjut ke
piringan 260. Nah, di sini saya ada dua macam. Nih, 260 kita ada dua macam. Nah, satu bahannya dari besi tengahnya, rotor tengahnya besi. Yang satu lagi CNC aluminium. Ini beda ya. Nah, kalau untuk dari segi warna, udah pasti elegan atau mewah pasti yang CNC. Dan harga pun relatif yang ini lebih mahal dibanding yang ini. Dan kalau dari bicara berat, ini lebih ringan 200 gram. Ini beratnya sekitar 900 gram, sementara ini 1,1 kilo. Nah, untuk jenis floating, ini sama-sama sistemnya sistem press ya. Jadi di belakang itu dia sistem press, bukan sistem spi. Nah, jadi kemungkinan ini untuk copot atau apa sih, udah kemungkinan besar, kecil kemungkinan untuk copot. Karena dia sudah ada sistem press. Dan jumlah floatingnya di sini dibikinnya 6. 6 floating. Nah, ini ada tersedia untuk motor Jupiter Z. Beat juga ada. Nah, 260 ini ada motor apa aja? Ini kita ada masukin ada 3 motor. Yang pertama Jupiter Z. Terus ada motor Beat atau Vario sama, Scoopy juga sama. Terus yang ketiga adalah motor Jupiter MX atau Jupiter Z1 atau Mio sama. Nah, piringan ini juga bisa diaplikasikan ke motor Ninja yang menggunakan tromol depan Yamaha 260 langsung pasang pakai bracket yang standar ya guys, motor Ninja 2 tak. Nah, tapi kalau untuk kita aplikasikan ke motor e-racing juga bisa menggunakan tromol depan Jupiter Z. Nanti bracket tinggal kalian sesuaikan. Nah, untuk kenapa ini lubang ininya kita bikinnya 8 bukan 6? Kita bikin 8 bukan 6 karena apa? Kalau ini kan nih, lihat ya perbedaannya ya. Nah, kalau ini adalah floatingnya 6. Yang kiri saya, ini floatingnya 8. Kenapa? Karena kalau untuk ukuran 260, piringan makin besar kan? Otomatis, kalau pemegangnya, ibaratnya ini pondasinya lah, pemegang ya. Semakin banyak, semakin bagus intinya. Makin kuat. Jadi kemungkinan untuk si rotor tengah, dengan rotor yang di luarnya untuk copot kecil kemungkinan. Itu yang pertama. Cuma kalau terlalu banyak juga, nggak efisien karena apa, berat dan terlalu banyak otomatis kan terlalu rapat nih, dia punya mata-matanya terlalu rapat juga kurang bagus menurut saya ya. Nah, jadi 8 adalah ideal untuk 260, jadi pegangannya lebih kuat guys. Makanya kita tidak, saya pribadi lebih suka yang floatingnya jumlahnya 8 atau 9, itu sih tidak ada masalah. 8 atau 9 oke, kalau 6 agak terlalu sedikit dan kesannya juga banyak bolong-bolong tengah. Jadi kayak kesannya piringan kita itu kayak ringan aja gitu loh kesannya. Makanya semua kita pasarin adalah PSM 260 kembang 8. Kembang seperti ini ya, 8 floating. Dan ini warnanya ada 5 macam. Ini yang pertama adalah warna merah. Ini merah. Terus ini hitam, black. Terus ada warna biru. Nah, warnanya cakep ya. Semuanya warnanya cakep-cakep. Nah, ini adalah gold ya guys. Nah, disinilah pembedanya guys. Kenapa saya bilang si floating lebih, si CNC tengahnya lebih mahal. Nah, warnanya lebih kontras kan. Nah, dibanding ini termasuk warna gold juga, cuma warnanya lebih pucat, gak bisa kilat, gak bisa shiny kan. Nah, kalau ini dia udah kesannya mewah. Nah, piringan tersebut. Terus yang ini adalah ini guys, warna oranye. 300 mili kembang juga, kembang 8 ya guys. Nah, ini istilahnya ini juniornya. Nah, ini seniornya guys. Nah, ini perbedaannya ya. Nah, perbedaannya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau ini memang sudah keluar duluan ya guys dibanding ini. Ini terakhir baru keluar, baru launching. 2021 baru launching. Nah, ini sudah barang lama sih. Kembang 8. Ini 300 mili, ukuran 300 itu adalah ukuran diameter piringan ya. Nah, di sini warnanya juga ada 6 warna. Yang pertama adalah abu-abu, orange, biru, terus ada juga merah. Merah juga ada, terus ada gold juga. Ya, gold ya. Ini gold saya letak sini dulu. Terus ada juga black. Nah, black itu ya guys. Black. Nah, ini untuk motor apa? Nah, ini motornya adalah motor Jupiter Z atau motor Yamaha, bisa pasang ke
Vega ZR sebenarnya juga bisa, cuma kalau pasang ke Vega ZR, Jupiter MX itu adalah bracketnya kalian harus bikin sendiri atau gambar sendiri, custom sendiri. Nah, di sini dikasih adalah piringan 300 mili untuk motor Pos One atau Jupiter Z lama. Jadi udah ada bracketnya. Nah, ini biasanya kita digunakan untuk road race atau balapan, guys. Untuk balapan ukuran 300, untuk harian juga bisa. Nah, jadi seperti inilah perbedaannya. Ini kalau pasang ke Matic Mio terlalu besar karena ukuran 300 paling pas 260. Kalau ini pasang ke bebek bisa, ini pasang ke bebek pun bisa, tergantung selera dan kebutuhan, guys. Nah, di sini tetap kita punya kancing 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, supaya apa? Pemegangnya untuk rotornya lebih kuat dibanding kalau kita cuma 6 atau 5 atau 7 dan seterusnya gitu loh, guys. Nah, seperti ini untuk ketebalan sendiri PSM juga 3,5 mili semua ya, dan bahan luarnya adalah stainless steel. Jadi ciri-ciri piringan yang bagus adalah kalian lihat ini permukaannya kering apa berminyak. Kalau dia kering, otomatis dia anti karat, tidak takut karat, guys. Tapi kalau dia dilapisi minyak atau oli, nah itu biasanya dia menggunakan besi biasa yang bisa berkarat. Makanya dilapisi oli supaya tidak terkontaminasi dengan udara yang menyebabkan, udara kan membawa air kan, nah menyebabkan karatan atau korosi. Nah, itulah ciri-cirinya. Nah, untuk memastikan produk PSM itu ori, nah biasa di sini ada dia punya grafiran merek PSM Racing, terus ada lambang PSM seperti itu. Nah, terus untuk motor NMAX juga ada. Ini warnanya biasanya ada dua macam, sampai tiga ya. Merah, biru, gold, hitam. Ini untuk motor NMAX atau Aerox lubang 3 buat depan, ini udah free dengan bracket. Jadi kalian tinggal pasang, tipenya tipe bulat, lebarnya 250 mili. Tebalnya sama ya, 3,5 mili juga. Nah, floating di sini adalah 6. 1 2 3 4 5 6. 6 floating. Terus yang paling besar, nah ini. Ini ada dua warna ya. Nih, merah dan gold. Nah, ini untuk motor R15 baru atau untuk Fiction R 2018 ke atas sudah pakai yang ini. Nah, diameternya berapa? 320 mili. 320 mili jumlah floatingannya lebih banyak, guys. Ini kita buktikan ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi 9 floating, guys. Ini kan 3 3 3 9. Nah, kenapa 9? Karena diameternya lebih besar. Jadi makin besar diameter si piringan, maka jumlah floatingnya rata-rata pasti makin bertambah untuk menjaga kekuatan. Ini kan lebih besar kan? Nih. Bisa kalian lihat lebih besar, otomatis jumlah floating atau kancingnya lebih banyak. Jadi rata-rata sih orang bikin mulai dari 8 sampai 10 kancing, guys. Tergantung ukuran sih. Piring cakram PSM non floating. Nah, non floating di sini maksudnya apa? Antara rotor luar dengan dudukan baut, dia tidak ada terpisah, dia nyatu. Nyatu seperti ini. Nah, ini kita sebut dengan piringan cakram standar atau kaku atau piringan cakram ya, biasalah, bukan yang floating. Nah, kalau floating yang seperti saya bilang tadi, antara rotor luar dengan dudukan baut, dia ada celah. Gitu. Jadi dia bisa main, bisa menyesuaikan kampas rem, dudukan kampas rem. Nah, kalau ini untuk piringan cakram belakang Ninja RR 6 lubang ya, 1 2 3 4 5 6. Modelnya model kembang, guys. Terus ada juga yang terakhir ini. Piring cakram depan Sonic dari PSM Racing. Ini standar ya, ukuran standar, modelnya model standar dari PSM. Kualitas stainlessnya yang bagus ya, guys. Nah, tebalnya juga 3,5 mili. Nah, kenapa yang Sonic depan nggak ada atau nggak ada, hampir dikatakan tidak ada piringan cakram variasinya? Kenapa? Karena jarak antara lubang baut dengan rotor itu sangat mepet, sehingga kita nggak bisa pasang floating ataupun monel-monel seperti pemanis juga nggak bisa, guys. Jadi karena jarak antaranya dikit, kalau ini kan jauh, kalau jauh dia masih bisa kita bikin variasinya. Nah, jadi karena ini udah kuhukum dengan bentuk cetakan pabrik, mau nggak mau seperti ini gitu, guys. Nah, untuk info pemesanan, kita bisa pemesanan langsung ya di
Instagram kita Champion Motor Steba, cuma satu aja guys Instagram kita, tidak ada yang lain. Terus untuk piringan 260 PSM Kembang, 220 juga atau PSM apapun, kita siap melayani partai besar, partai kecil juga siap. Jadi kita kemarin karena saking sibuknya ada kirim ke Samarinda, Pontianak, Palembang, terus ada kirim juga ke Lampung, ada kirim juga kita ke Jambi, Pekanbaru. Nah, serta yang terakhir baru saya kirim ke Yogyakarta dan Bandung. Nah, itu PSM 260 kita kirim semua. Nah, jadi ini nanti info untuk masuknya lebih kurang prediksi saya sih di bulan Juni. Itu masuk lagi untuk motor Jupiter Z dan Beat. Nah, untuk sekarang stok saya sisa untuk Matic Beat hitam dan merah serta Jupiter MX lengkap warnanya. Sisa dikit sih enggak banyak. Nah, untuk yang mau belanja di Shopee juga bisa, nanti tinggal dari Instagram saya, tinggal buka di Instagram, nanti ada gambar tulisannya warna biru, logo biru, kalian tinggal klik, itu ada nomor WhatsApp. Terus ada kita punya marketplace Shopee, bisa order di sana. Terus itu aja sih dari saya. Kira-kira nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan chat aja di Shopee juga bisa, di Instagram juga bisa. Sekian dulu mungkin video kali ini dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kita punya YouTube channel Champion Motor Steba Padang. Sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Bye-bye.